Selamat pagi sahabat Sabi Bagus, saya Adi. Saat ini saya berada di Tribun News Palmerah, tepatnya di Kompas Gramedia. Saat ini kebetulan penyerahan hewan kurban dari Bintang 7 kepada Tribun News yang merupakan salah satu yang diberikan dari pihak Bintang 7. Sapi yang kami kirim ke Tribun News ini yaitu seberat 1 ton 61 kilo. Sangat berat sekali, dan untuk itu marilah kita ikuti liputannya penyerahan sapi 1 ton kepada Tribun News. Ya, jadinya kita udah bekerja sama lama dengan Sapi Bagus nih, Pak ya. Ya, mudah-mudahan kalau berjualan kan yang penting juga tagihan. Bayaran Bintang 7 lancar nggak nih, Pak? Lancar, alhamdulillah. Ya, moga-moga, dan kami juga selama ini puas dengan kualitas sapinya. Artinya sapinya betul-betul memenuhi persyaratan. Kan kami jualan produk juga produk yang berkualitas, harga terjangkau. Tapi mau beli sapi, sapi yang berkualitas tapi harganya mahal. Tapi berkualitas, karena kalau namanya kurban kan menyumbang harus yang terbaik, Pak. Nggak boleh kurban yang jelek. Makanya kan kurban mesti sapi jantan, tidak bercacat, tidak bercelah, harus benar-benar yang terbaik. Karena kalau yang namanya nyumbang kan harus yang terbaik dan bermanfaat, tidak sakit, tidak berpenyakit, tidak ada cacingnya, Pak ya. Nah, demikianlah kesaksian kami untuk pelanggan bekerja sama dengan Sapi Bagus. Ya, sapi limusin ini terus terang mengagetkan kita begitu datang. Kapan datangnya? Tadi pagi mengagetkan kita. Bukan karena kami tidak pernah melihat sapi, sering melihat sapi, tetapi sapi ini bentuknya, segernya, kebugarannya, kesehatannya luar biasa gitu. Sehingga kami kaget, oh ada sapi luar negeri gitu. Nah, ini untuk kurban, sedekah, lalu di tentu lebih afdol ya. Kemudian sedekah ini kita lakukan, kita adakan untuk kurban ya, lebih afdol. Karena persyaratan kurban itu harus sehat, bugar, bersih. Jadi ini lebih afdol untuk kurban. Saya kira jarang-jarang loh saya beri penilaian seperti ini. Selamat ya. Terima kasih kerjasamanya, sudah mau bantu Bintang 7 dan Tribun mengadakan sapi apa tadi? Limusin ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.